Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pita Love Cooking Channel. Hari ini saya mau membuat garang asam ayam. Jadi ayamnya saya goreng dahulu ya. Biasanya ayamnya langsung cemplung, tapi saya akan goreng dahulu. Ini sangat super simple sekali. Ditonton sampai habis ya. Setelah setengah matang, baru kita masukkan bawang merah dan bawang putih ya. Lalu goreng sampai harum bersamaan dengan ayamnya. Setelah harum, lalu kita masukkan cabai merah besar ya. Ini 3 buah saya pakai. Lalu di sini ada jahe geprek, ada lengkuas geprek, ada kencur geprek, dan ada kunyit geprek, serai geprek, daun salam, dan juga daun jeruk. Lalu kita tumis bersamaan ya. Tumis bersamaan sampai harum. Di sini harumnya sudah mulai tercium ya. Diusahakan biarkan dulu semuanya tergoreng dengan matang. Setelah tergoreng, lalu kita masukkan air ya, secukupnya. Masukkan juga, ini adalah daun, maaf, ini adalah belimbing wulu. Perasan jeruk nipis, tomat, cabai rawit utuh, dan di sini ada gula pasir, penyedap rasa, merica, dan juga kaldu ayam. Lalu aduk. Biarkan mendidih, setelah itu koreksi rasa ya. Dan mari kita koreksi rasanya ya. Di sini semuanya sudah pas. Enak sekali. Nanti untuk bahan-bahannya bisa dicek di deskripsi ya. Setelah ini 3 menit lalu matikan apinya. Terima kasih sudah menonton Tita Love Cooking Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum.